Bismillahirrahmanirrahim. Al-hilm kesantunan santun maksudnya sifat yang tidak mengumbar amar santun huwa adapun santun adapun al hilmu sifatun adalah sifat tahmilu yang men, yang mendorong sifat itu sahibaha kepada orang yang memiliki sifat itu mendorong ala tarkil intiqami atas uh, tidak uh, tidak membalas Iman kepada orang Agudabahu Yang mem, me, mem, Membuat marah Man Hu kepada sahibah Ma'akudratihi Beserta Mempunyai Sahibah itu atas hal itu intikom. jadi yang dimaksud al- Hilmu santun itu adalah sifat yang mem yang mendorong seseorang yang memiliki sifat itu untuk tidak membalas kepada orang yang memicu kemarahannya padahal dia itu mampu Mampu kalau mau melakukan intikom itu. Misalnya atasan kepada bawahan. Bawahannya me me berbuat sesuatu yang menimbulkan amarah. Tapi karena atasannya itu memiliki sifat al-hilm. Sifat santun. Walaupun dia mampu melampiaskan amarahnya. apa mampu kalau dia mau melambiaskan amarahnya tapi karena dia butuh punya sifat santun itu tidak dilakukan nah. jadi disyaratkan orang yang memiliki sifat al-hilm itu disyaratkan dia itu mampu melambiaskan amarah tapi tidak melakukan Kalau orang yang memang kondisinya tidak mampu melambiaskan kemarahan itu tidak dikatakan al hilm, misalnya aba uh, bawahan marah kepada atasan karena memang dia tidak punya kemampuan untuk melampiaskan kemarahannya atau untuk membalas atau bereaksi keras karena memang tidak mampu ya itu tidak membalasnya itu bukan didorong oleh sifat al-hilm bukan karena sifat santun tapi memang karena ya tidak mungkin tidak ada kesempatan tidak mungkin dan tidak ada tidak ada kesempatan tidak ada kesempatan dan tidak ada kemungkinan kalau ini memang punya kemungkinan cuma tidak dilakukan tidak membalas atau tidak melampiaskan amarah karena adanya sifat penyantun itu ini termasuk akhlak yang mulia Wasababuha, Adapun sebabnya sifat al hilmu itu, Adapun sebabnya apa ya sifat al hilmu itu, Kok bisa orang itu punya sifat penyantun? Kok bisa? <tuh> itu ada sebabnya. Sebabnya sebab yang pertama Rahmatul Juhali punya rasa belas kasihan kepada orang awam. Punya rasa belas kasihan kepada orang bodoh. Ya kebanyakan orang yang yang punya sifat santun itu mungkin bukan bukan kebanyakan semuanya orang yang punya sifat santun itu karena karena orang itu berilmu, karena orang itu apa ya berilmu semakin orang luas ilmunya maka semakin dia itu toleran, semakin toleran dan semakin eh, santun menyikapi perbedaan-perbedaan eh, atau perselisihan-perselisihan. Jadi dia tidak me menur menuruti amarahnya, tidak melampiaskan amarahnya, ya karena kasihan kepada orang awam, ya orang yang awam bagaikan anak kecil yang ya wajar bertindak bertindak ceroboh atau dan sebagainya. Jadi itu dimaklumi. Jadi yang menonjol itu karena sifat kasihan kepada orang yang awam. Jadi walaupun orang awam itu berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah, ya tidak direspon dengan keras. Tapi dengan lembut. Walaupun seandainya mau direspon dengan keras, itu mampu dilakukan. Awit darofu Anil musyatamati. mati atau sebabnya sebab uh, apa mem, memiliki sifat penyat apa santun sebab sebabnya yang lain awit darofu atau uh, memandang jelek Anil musyatamati mati terhadap mencaci maki. Jadi orang apa orang yang punya sifat santun itu berarti orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang cukup matang dan dewasa sehingga dia itu memandang rendah kalau melakukan caci maki, oleh karena itu dia itu tidak menuruti amarahnya itu dengan dengan melampiaskan dengan cara mencaci maki, karena dia memandang mencaci maki itu termasuk perbuatan yang rendah dan hina, tidak sama sekali tidak mulia. Walaupun menurut mungkin menurut tensi kesalahannya pantas di dicaci maki. Itu penyebab yang kedua. Penyebab yang ketiga memiliki sifat santun awil <Ratul> istihya atau merasa malu menjaza il jawabi dari apa dari melakukan jawaban atau merasa malu untuk meladeni dengan menjawab kalau diladeni dengan menjawab maka terjadilah perdebatan atau pertengkaran. Dia itu malu, malu atau apa ya? Malu tidak ingin meladeni dengan menjawab. Jadi kadangkala orang yang berbuat bodoh, misalnya mencaci maki kita atau mem memojokkan kita, kadang-kadang itu tidak perlu dijawab kan kadang-kadang itu tidak perlu direspon kalau tidak mampu merespon dengan sikap yang mulia lebih baik tidak direspon soalnya Uh, dia sudah menampakkan kehinaannya dengan caci maki misalnya kalau sampai kita merespon dengan cara yang sama maka ya tidak ada bedanya berarti ya sama sudah sama-sama rendah akhlaknya tapi kalau mampu merespon dengan yang mul dengan sikap yang mulia, responlah dengan sikap yang mulia. Tapi tidak mampu merespon dengan yang mulia, sifat yang mulia apa sikap yang mulia, lebih baik tidak direspon. Malu berbuat apa menjawab dengan dengan jawaban yang menunjukkan bahwa kita juga hina secara akhlak. sama ketika apa ketika Kanjeng Nabi itu di dalam sebuah hadis menyebutkan bahwa kalau kita sedang berpuasa lalu ada orang yang mau mengajak tengkar mencaci maki kita apa nasihatnya Kanjeng Nabi katakanlah kepada orang yang mencaci yang mengajak tengkar itu katakan saya sedang berpuasa. Tidak mungkin orang yang berpuasa itu berkata-kata kotor atau berkata-kata yang jelek. Nah itu jawaban yang membuat apa ya? Yang membuat yang membuat adanya perbedaan besar sosok orang yang mencaci kita itu dengan sosok kita itu supaya kontras perbedaannya ya jangan dibalas dengan sama-sama cacian ya kalau dibalas dengan cacian yang sama ya tidak kontras perbedaan bahkan sama kalau kita diam tidak meladeni dia itu terus mencaci mati sangat sangat kontras secara akhlak. Oh, itu akhlaknya. Secara akhlak itu sangat kontras Apa? Kita tidak uh, tidak bisa membalas dengan yang cara yang baik lebih baik diam. Uh, di dalam Al-Qur'an itu Allah melarang Melarang berdebat dengan orang ahlul kitab, orang non-muslim. Dilarang berdebat kecuali dengan cara yang paling baik, yang paling mulia. Kalau tidak mampu dengan cara yang paling mulia, jangan, jangan berdebat. Jangan <tuh> ahsan. jangan kamu berdebat dengan ahli kitab atau orang non muslim kecuali bil ahsan kecuali dengan cara yang terbaik bukan dengan cara yang baik tapi dengan cara al ahsan dengan cara yang terbaik tidak cukup dengan cara yang baik tapi harus dengan cara yang terbaik itu kepada orang non muslim apalagi kepada kepada sesama orang Muslim, tentulah harus dengan cara yang terbaik, yang lebih baik lagi. Nah, eh, itu awit tafad dulu alal musi atau penyebabnya sifat santun itu atau eh, apa ya berbuat baik kepada orang yang bersalah atau pendorong atau santun itu karena ingin berbuat baik kepada Orang yang salah. Dia itu kalau. Apa ya. Hmm, misalnya. Kejang Nabi itu pernah. Didebati. Bukan hanya didebati. Dicaci. Bahkan selendangnya itu. Ditarik dengan keras. Sampai berbekas di lehernya. Tapi kanjeng Nabi itu tersenyum dan para sahabat itu menawarkan diri kepada kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, bagaimana saya bunuh saja orang ini? Jangan. Nah. Lalu kanjeng Nabi itu bersifat lembut, santun, sampai akhirnya dia itu Me, ter apa terpesona dengan akhlaknya Nabi sampai masuk Islam. Kanjeng Nabi itu bersabda sesudahnya itu kepada para sahabat, "Andaikan kamu tadi yang mau membunuh itu saya bolehkan, ya masuk neraka orang itu tapi uh, saya ini katanya kanjeng nabi saya ini ibaratnya orang yang memiliki hewan hewan ternak yang sedang lari hewan ternak itu lari saya pemiliknya nah semakin dikejar semakin lari Semakin dikejar itu justru semakin lari, tapi karena saya pemiliknya, saya sudah, saya apa, dengan lembut, saya perlihatkan makanannya, akhirnya dia itu uh, menghampiri sedikit demi sedikit, akhirnya dia itu mendekat sedikit demi sedikit pada saya, lalu saya dapatkan kembali, saya tangkap lagi. Dan nah, saya kepada umat seperti itu, kata Kanjeng nabi. Jadi sifat santun. Nah, itu kanjeng Nabi ingin menyelamatkannya. Sifat santunnya itu dalam rangka berbuat baik. Auri ayatun ni'matin sabiqatin. Atau Uh, penyebab sifat sentun itu uh, me, menjaga nikmat yang terdahulu. Maksudnya, menjaga nikmat yang terdahulu, misalnya kita dengan orang itu yang membuat kita marah, itu sudah tahunan, berteman seperti saudara. Itu nikmat. Nah itu untuk menjaga nikmat itu ya dia itu mungkin teledor, mungkin terbeleset sehingga membuat berbuat sesuatu yang pantas dimar apa? dimarahi. Tapi karena ingin menjaga nikmat yang terdahulu yaitu pertemanan persaudaraan yang sudah terjalin bertahun-tahun akan dirusak hanya dengan keteledoran sedikit. Maka itu itu yang salah satunya yang mendorong atau menyebabkan sifat al-hilm menyentuh. Jadi bijaksana memelihara kenikmatan uh, kenikmatan kenikmata yang terdahulu Awil makruh atau untuk mengelabuhi atau bisa jadi tidak mengumbar amarah itu karena ingin mengelabuhi ingin mengelabuhi apa ya? jadi eh uh, apa men men Siasat, ada siasat lain Yang furasi Dan Mencari-cari kesempatan Mencari-cari kesempatan Yang pantas untuk Menegurnya Kalau momennya saat dia itu Membuat kita marah Itu Tidak tidak bijaksana Tapi dia itu menunda Mencari-cari kesempatan Untuk uh, Memberi masukan Atau Menasihati Wadhalika li'annat tarafu'ah Wadhalika ada pun Hal itu Lianna tarafu sesungguhnya Memandang rendah Anil musyata mati terhadap Caci maki Min syarafin nafsi adalah Muncul dari Mulianya jiwa Orang Yang memandang rendah terhadap caci maki sehingga dia tidak mau membalas dengan caci maki itu berarti itu muncul dari jiwa yang mulia tandanya orang yang seperti itu memiliki jiwa yang mulia sehingga jiwa yang mulia itu eh pasti menimbulkan respon yang mulia atau Ucapan yang mulia atau tindakan yang mulia, dan muncul dari uh, tingginya cita-cita, <coughs> tingginya keinginan, keinginan yang tinggi itu adalah ingin berakhlak mulia. Wal-istihya'u min syianatin nafsih. Wal-istihya'u adapun merasa malu. Min syianatin nafsih. Adalah muncul dari. Uh, menjaga. Jiwa. Muncul dari kepedulian menjaga. Jiwanya. Jangan sampai menjadi jiwa yang kotor jangan sampai menjadi jiwa yang rendah wa kamalil muru'ati dan muncul dari sempurnanya jiwa kesatria oh, jiwa jiwa wa riayatun ni'matis sabiqati adapun menjaga nikmat yang terdahulu Minal wafa ya, ada termasuk adalah termasuk uh, al wafa Memenu, me melaksanakan atau me, menunaikan amanah al wafa jadi dipandang nikmat itu sebagai amanah yang harus dijaga nikmat persahabatan, persaudaraan itu nikmat yang harus dijaga dan itu amanah. Sehingga ketika temannya itu teledor membuat kita marah, itu yang lebih dipedulikan adalah melaksanakan amanah, yaitu menjaga nikmat itu, nikmat persaudaraan dan wal makruh adapun eh, apa ya tipu daya apa al makruh itu tipu daya atau mengelabui wa tawakkul dan mencari-cari kesempatan minad adalah termasuk kecerdikan itu menunjukkan cerdik mencari-cari kesempatan tidak langsung membalas saat itu itu termasuk uh, kecerdikan lianna man ghadabuhu karena sesungguhnya orang Zahara yang nampak yang uh, yang nampak ghadabuhu kemarahannya luharannya man qalla kaiduhu qalla maka sedikit Kaituhu siasat nyaman. Barang siapa yang mengumbar amarah, berarti itu menunjukkan dia itu uh, apa miskin, miskin strategi, miskin trik, miskin apa ya, miskin cara, sehingga apa misalnya uh, orang yang 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 punya strategi yang banyak itu tidak menggunakan strategi amar pasti mencari strategi yang lebih elegan yang lebih mulia yang lebih yang lebih baik. baik. Kal orang yang mengumbar amarah itu menunjukkan dia itu miskin strategi, miskin trik atau cara. Kadang guru kepada muridnya atau kadang orang tua kepada anaknya. Kalau selalu menggunakan cara amarah itu menunjukkan dia itu miskin Siasat Miskin Cara Dan itu menunjukkan Sempit pengetahuannya Tidak luas Pengalamannya Dan dan sebagainya Kalau Nabi Bersabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam pujian di dalam memuji ala ahli hilm atas orang yang orang yang bersifat penyantun orang yang bersifat penyantun santun bagaimana sabdanya sabdannya kanjeng nabi innallaha sesungguhnya allah yuhibbul hayy sesungguhnya Allah yuhibbu adalah mencintai Allah al-hayy al-halim kepada orang yang pemalu al-halim yang santun Allah mencintai orang yang pemalu dan santun woy begitu dan membenci Allah al fahisyah kepada orang yang Uh, orang yang orang yang kotor ucapannya atau tidak senonoh ucapannya atau kotor ucapannya al-bazi ah yang yang kotor ucapannya sama Allah mencintai orang yang pemalu dan santun, serta Allah itu membenci orang yang kasar, atau kotor, ucapan, atau tindakannya, ucapan, atau tindakannya, dan kita membaca di dalam Al-Quran itu kisah-kisah para nabi bersama umat-umatnya yang menentang dan memusuhi banyak dialog-dialog antara nabi-nabi yang terdahulu dengan umatnya masing-masing yang menunjukkan betapa santunnya para nabi itu menjawab dan betapa kasarnya umatnya itu berbicara bahkan uh, mencaci tapi jawaban para nabi itu di dalam Al-Quran itu semuanya itu santun dan apa adanya semuanya itu santun dan apa adanya dan dikisahkan ada Uh, digisahkan bahwa Ali Zainal Abidin itu putranya Sayyidina Hussein pernah suatu ketika dicaci pernah suatu ketika itu dicaci oleh seseorang kan munafik dikatakan anjing dikatakan tapi beliau beliau itu diam saja setelah puas orang itu mengungkapkan apa amarahnya sudah puas tidak disangka sedikit pun sudah puas sudah tidak ada lagi yang mau diucapkan baru beliau itu bilang begini itu yang kamu ucapkan itu A, aib saya yang yang kamu ketahui sedangkan aib saya yang tidak kamu ketahui lebih banyak lagi misalkan bahwa Nabi Isa bersama murid bersama murid-muridnya itu um, berjalan melewati segerombolan orang orang-orang awam lalu nabi nabi Isa itu di, di dicaci dicaci direndahkan dan dan sebagainya. Tetapi Nabi Nabi Isa itu malah mendoakan baik. So, semoga anda mendapat rahmat Allah. Semoga anda setelah lewat dari gerombolan orang itu, murid-muridnya Nabi Isa itu protes. Wahai Nabi Isa, sampai yang dicaci begitu, direndahkan seperti itu, kok malah Sembian doakan baik kepada mereka. Diprotes sama murid-muridnya. Merasa tidak terima. Lalu Nabi Isa itu bilang, Ya, mereka itu memberikan apa yang mereka punya. Yang mereka punya ya, akhlak rendah, akhlak hina, akhlak rendah mereka me memberikan apa yang mereka punya. Dan begitu juga saya, saya memberikan apa yang saya punya. Saya tidak punya jin. apa? Tidak punya selain kemuliaan itu yaitu yang setiap orang itu memberi sesuai dengan yang dia miliki. Kalau di di gudang saya, tidak ada caci maki, mau memberikan caci maki ada habis, dan uh, cara yang, Pak, yang apa yang termasuk cara untuk bisa mencapai sifat yang mulia itu dengan sering-sering membaca kisah-kisahnya orang yang berakhlak mulia. Kisah-kisahnya orang-orang yang berakhlak mulia itu para nabi, para sahabat, para orang-orang solehin itu sangat berpengaruh besar eh, membentuk karakter sifat atau akhlak yang mulia. Katanya ulama, bahwa kisah-kisahnya orang soleh itu adalah tentara Allah yang dikirimkan ke dalam hati sehingga dapat membasmi kebatilan, dapat membasmi kebodohan, dapat membasmi hmm, akhlak yang rendah dapat membasmi kegelapan hati. Kisah-kisahnya orang soleh itu jundun min junudillah. Apa namanya tentara Allah yang diutus ke dalam hati untuk memerangi kebatilan di dalam hati itu memerangi ككل لابان كبو دماتي فدها الله علينا وعليكم بفضوح العارفين وفقهنا وإياكم في الدين وجعلنا وإياكم من أهل العلم وأهل الخير وأهل حسن الخلق وأكرمنا وإياكم ببلوغ المرام وحسن الختام ومرافقة سيد الأنام في أعلى الجنان والنوبة إلى وجه الرحمن في خير ولطف وعافية بشفاعة رسول الله الفاتحة أهلا وسهلا بكم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم آل يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذي أنعمت عليهم وإلى المظلوم من الظالمين